TVS. Lihat di dalam bagaimana. Ini guys, lucu-lucu. Joknya keren nih, lucu. Oh, yang ini yang 125 guys. Begini. Begitu juga. Senada sama motornya semua. Yang kita ada 19.800. OTR Bali, OTR Bali tuh guys ya. San Mori bawa gini bagus loh, jiwa. Yo, balik lagi. Jadi kali ini di video kali ini gua Daniel ya, si Koko sama Alison dapat pinjaman unit motor lucu dari TVS ya. Unitnya tada. Kamu warna apa? Kuning. Warna kuning. Kamu? Oh, dia nggak mau yang lucu, guys. Tuh. Apa? Entorki. Entorki. Yang ini jadi bukan yang unyu, guys, ya. Entorki 125. Dari TVS ya. Nanti akunnya gue tempel tuh The Ride Shop ya. Kalau gue jelas dong sesuai body. Jadi ini dua ini Kalisto ya. Yang satu dipakai Koko, ini kuning-kuning ya. Gue kembali lagi sesuai. Oke. Kita mau jalan-jalan kemana nih? Ke Ubud ya? Ubud sama Canggu. Ke daerah Ubud sama ke daerah Canggu. Sekalian kita ceritain deh rasanya nih gimana ya kan, betapa lucunya kita hari ini. Oke, stay tune terus. Gaya-gaya ngabers. Wah, punya aku jauh ya. Ayo ngap. Wah, kenceng kalau ini. Suaranya lebih tinggi ngebas ya. Lebih ada suaranya. Kalau kita yang Kalisto ini nggak ada suaranya. Halus. 110 cc yang ini, yang kamu 125 ya. Ya, ya wajar lah kalau speedonya sampai 100. Wajar. Wajar banget tuh, unyu banget kan, kuning tuh. Kita sudah kayak anak burung guys, pink, kuning. Cornering. Tadi bingung gue itu, ininya disconnect, error. GoPro nya juga error di situ tadi. Mungkin ada pengaruh-pengaruh statis, mungkin semuanya error loh. Gimana perasaannya nih naiknya? Ringan lah ya, enak. Nanti, iya ini guys, info guys, ini bodinya besi nih yang Kalisto ini. Ya bodinya besi. Kamu besi nggak? Oh ya, yang itu pasti KBS. Kalau yang kuning sama pink itu bodinya besi. Nah, yuk kita saksikan mereka cornering. Guys, motor pinjem guys. Sah. Ibu, ya, gak mau jalan tuh. RC-nya ya. Iya, strobo. Misi, Mogi mau lewat, misi, tolong. Tolong ya, tolong. Woi, cok, ngalah sedikit, cok. Cewek, guys.
di sini. Pink mau lewat. Pink mau lewat nge. Yuk. 80 dapat, masih mau. 80 mau dapat. Dapat, masih mau. Oke, ngap, siap ngap. Oke. Posisi, posisi. Matiin tahu mesinnya dia kan, dia ada itu engine card. Kita kan enggak ada. Oh, lewati ini. Oke. Kejar sih. Oke. Kejar dulu. Satu, dua, go! Mentok 8. 80 lebih bawa badanku. delapan tiga delapan dua mentok dengan berat badan gua ya guys ya. Jadi kalau kalian yang kecil-kecil mungkin kamu berapa kok? Aku 82 dapat ya. Cuman start awalnya aku kalah dari ridernya yang kecil ya, kalah start awalnya gitu. Tapi kalau suspensi enak, empuk lah, enak. Tapi nggak yang lembek-lembek gimana gitu, enggak. Awas bu, mak-mak mau lewat bu. Masih lanjut dengan TVS lagi nih. Hihi. Satu hari ya kita dengan TVS ya. Ayo, yuk, 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 cepet. Yuk, cepet aja. Yuk. Yuk, salah. Lali aku. Oke. Dasar anjing guys. Itu yang kuning itu yang paling pecicilan tuh mau ditabrak anjing tuh. Awas anjing dulu. Wah enak nih guys, kita nyorep nih dari tadi pagi lah ya. Kita jalan dari keluar hotel lah. Dari keluar hotel itu kita keluar bersama TVS. Enteng loh, tetap ini motor enteng loh. Yuk, walaupun dia pelat besi gitu loh. Harusnya kan kalau pelat ngono kan berat gitu loh. Tapi ini enteng. Oh, lebih enteng itu. Oh. Ini coba ngapain setir ya kamu, Son? Mau coba ke cewek-cewek? Oh, mana? Jajal. Oh, kok pena yang ini, Ki? Oh, biar gak hitam. Ternyata baru tahu, guys. Jadi, ternyata untuk begitu biar nggak hitam katanya. Stupi cip. Kita isben dulu sekalian. Kalian lihat si pink ini, nah ini begini colok set ke kiri cetek adanya keluar. Oke. Nah ngisinya dari sini nih, dari belakang.
dicetek di sini, di sini bukan di sini, dicetek ngisi di sini. Jadi dia simulasi, sekarang ini simulasi duduk gaya cewek son ya. Nih, simulasi duduk gaya cewek. Enak enggak? Eh? Nih. Pohon Natal. Sabar ya istriku. Wey. Aku nek TVS dulu ngene iki. Podho. Oh, kira-kira ndi. Tempat tadi dah. Makan dulu, guys. Walaupun kamu sibuk mengonten, jangan pernah lupakan makan, guys. Cia. Yeah. Oke, kita lanjut makan di nasi ayam Kedewatan. Kedewatan. Nih, guys, makan di sini. Tuh, nasi ayam. Tuh, yuk, masuk yuk. Koko masih dalam. Oke, masuk dulu, guys. Wah, tempatnya asik. Mana ini? Oh, tempatnya lesehan gini, guys. Tuh, ah, itu deh Koko. View-nya asik loh. Ya, yeah. Jadi buat yang belum pernah ke sini, boleh. Tuh, ada ikan-ikan. Oke, makan dulu. Jadi dari kemarin kita ditemani sama 3 unit ini dari TVS, ada 2 Callisto dan 1 unit Entorki 125. Kebetulan yang pakai Entorki ini Bro Wilson. Oke deh, kita tanya aja langsung sama Bro Wilson. Gimana sih rasanya mengendarai Entorki ini? Oke. Okay? Jadi motor ini tuh ya overall oke, okay. Cuma apa ya, kalau menurutku pribadi itu kayak handlingnya dia itu sama nggak sih sama Callisto, kayak Callisto padahal besi kan, yeah. Ini apalagi plastik, jadi kayak belok dikit kayak terlalu enteng gitu. Malah terlalu enteng ya? Iya, kalau lari 80 ke atas itu kayak anginnya kayak gini juga kelihatan loh. Nah, motor itu tapi overall enak, torsinya gede. Tadi aku nyoba Callisto itu kok perbandingannya jauh lah sama suara knalpotnya. Kalau bangun rapotnya kan gede, bassnya tuh gede. Bandingin sama suaranya Callisto, jauh. Terus kalau misalnya kalian yang agak tua, maksudnya kayak kalian tahu kan, awal-awal tahun 2000-an, 90-an kan metik-metik itu pakai ring, udah pakai ring 12 harusnya, ring kecil terus kayak metik-metik Eropa gitu loh. Tangki di belakang, kalau inget ada dulu pokoknya mocin kalau nggak salah, Santek Susar lah itu kan tangkinya di belakang, keren kan, terus model sporty sininya, aku paling suka itu ini lampu belakang, keren kan,
sama pinggirnya itu loh, ada kayak ala-ala R-Ram kayak gini nih. Malah lebih keren dari motor sport kayak gini. Iya dong. Terus bagian depannya juga. Sebenarnya bagian depannya tuh so-so, ya keren, tapi nggak yang sampai banget. Ini jujur ini. Cuma aku tuh suka bagian loh. Jadi dia itu kesannya kayak besar di Lumetic ini, padahal ya sama Kalisto sebenarnya gedean Kalisto. Cuma secara ilusi motor ini kelihatan kayak tajam-tajam tarikan bodinya. Terus ini sebenarnya ala-ala R-Ram, cuma teksturnya karbon sini. Pokoknya motor ini overall dilihat itu kayak di jalan pun orang nggak cuma ngeliat Kalisto. Pas kemarin kita rolling itu kan, sampai bahkan kita makan di nasi ayam itu ada yang nanya ini motor apa. Jadi nggak cuma Kalisto yang lucu, ini juga menarik. Jadi kita tanyain aja langsung, komentarnya baru pertama kali juga ya? Iya. Pakai ini. Langsung aja kita tanya, komentarnya tuh naik ini gimana? Naik motor ini tuh bawahnya tuh pengen nyantai, suasananya kalian bayangin aja kalau kalian naik motor ini tuh ngelewati sawah-sawah, ngelewatin jalanan yang golden hour, tiba-tiba sunset tuh, aduh sedap lah. Bawahnya itu pengen nyantai, pengen ya gaya-gaya kekinian lah ya, klasik-klasik retro kekinian, matic-matic gitu, ala-ala brand-brand sebelah gitulah. Jadi enak, motor ini tuh enak, lucu, nyantai, dan harganya juga menurut gua pribadi affordable untuk rakyat Indonesia gitu. Overall sih mantep nih motor, bolehlah kalau bisa punya satu, asik gua taruh di Bali ya, jalan-jalan nih. Satu lagi, yang paling penting dari motor ini, kalau kalian punya satu aja yang warnanya itu unyu-unyu ala-ala gelben-gelben Korea-Korea gitu ya, motor ini jadi pusat perhatian banget setiap kalian di jalanan di lampu stopan. Betul. Entah itu yang nonton anak moge, murai kemarin dari RE, Ducati, Vespa, NMAX dan kawan-kawannya. Road Glide juga ya? Road Glide bahkan HD itu, iya. Nonton nih motor ini. Jadi motor ini tuh eye catching gitu loh, eye catching karena ya modelnya lucu. Jadi untuk dipakai kota-kota, pakai nyantai gini, aduh sedap lah pokoknya gitu. Jadi ya gimana ya, jadi galau juga nih motor ini ya, karena cakep sih gitu. Oke. Okay. Tambahan lagi, bahkan gebetan sama mantan pun nge-reply story gara-gara motor ini. Nah. Tanya lucu. Ups. Mantan.